Bapak Ibu sekalian di acara Kooperatif Fair Jawa Barat, Kota Bandung tepatnya, di mana Kooperatif Fair ini selalu diadakan setiap satu tahun sekali. Tadi ada penampilan dari band, apa ya, kita mau ucapkan terima kasih ya kepada grup band yang tadi sudah memberikan hiburan untuk kita semua. Oke, sekarang TalkShow kali ini akan menampilkan para WIB yang luar biasa. Salah satu di antaranya adalah Ibu Moni. Kami persilakan. Tangan untuk Ibu Moni. Kemudian Ibu Leri. Selamat datang Ibu Moni, Ibu Leri. Tepuk tangan untuk Ibu Leri. Kemudian tamu kita yang satu ini seorang laki-laki, yaitu Kang Yadi. Silakan Kang Yadi, selamat datang. Selamat siang Ibu Leli, selamat siang Ibu Moti, selamat siang Kang Yadi. Kita akan berbincang-bincang dan kita akan mendengarkan pengalaman tentang WUB, tentang produk-produk yang sudah luar biasa, sudah terkenal dari dalam sampai ke luar negeri. Ini dia, Ibu Moni. Alhamdulillah Ibu Moni ya. Ibu Moni, mungkin akan saya tanyakan apa yang menjadi dari produk-produk yang ditampilkan ini yang menjadi kekuatan Ibu Moni, yang menjadi apa namanya, yang sangat luar biasa ya ditampilkannya, baik dari kemasan, baik dari rasa, itu seperti apa? Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Moni Aditya Wahyudi, saya WUB angkatan tahun 2015 dan kebetulan saya anggota dari Koperasi WJS, Wira Usaha Baru Jabar Sejahtera. Ya, WJS ya. Produk saya saat ini adalah bumbu masak dan bawang goreng. Bumbu masak dan bawang goreng. Ya, tepuk tangan Ibu Monik ini. Produksi bumbu masak dan bawang goreng. Di mana itu? Kapan dimulai? Saya mulai usaha itu kira-kira 3 tahun yang lalu. Berjalan 3 tahun. Berjalan 4 tahun sampai sekarang. Jadi produk saya itu bumbu masak, bumbu dasar, bumbu inti, bumbu dasar putih, kuning, merah, itu bumbu dasar praktis ya pakai. Dapatkan di stand WJS ya. Silakan. Ini yang putih bisa untuk buat mie goreng. Untuk mie goreng ya. Biar praktis ya ibu-ibu ya, untuk sarapan pagi bikin nasi goreng dengan bumbu Moni, dengan bumbu buatan Moni. Bawang goreng tasty ya, namanya bukan Moni lagi ya. Dari bawang Sumenep asli ya ibu. Ini kemasannya seperti ini. Kalau yang bumbu ini kemasannya dengan botol, kalau bawang goreng kemasannya dengan plastik. Cukup menarik, cukup unik dan tidak kalah nikmat rasanya, banget enak sekali ya, sudah tentu. Alhamdulillah. Oke. Iya. Nah sekarang untuk WJS-nya sendiri itu bagaimana Bu? Wira Usaha Baru. WJS itu adalah koperasi Wira Usaha Baru. Itu koperasi itu bergerak di bidang pemasaran. Jadi membantu kami para WUB untuk memasarkan produk-produk kami. Apakah itu hanya untuk WUB saja itu koperasi BJS ya, sementara ini untuk Wira Usaha Baru. Ya, untuk Wira Usaha Baru. Yang tergabung dalam itu koperasi BJS, maka akan dibantu pemasarannya. Mungkin juga, tapi dibantu juga koperasi itu menyediakan bahan baku, kemasan juga akan dipasang. Oh, jadi memudahkan nah, untuk para anggotanya ya? Iya, untuk membantu pemasaran juga membantu
koperasi kan para anggota membeli dari koperasi, jadi keuntungannya dari para anggota juga kita, ya. Dan oleh kita ya. Nah ternyata ada satu koperasi yang bernama WJS. WJS ini bergerak di bidang pemasaran ternyata ya, ibu-ibu dan bapak sekalian bisa informasi lebih lanjut bisa di ibu datang ke stand WJS di Blok A dekat panggung yang di depan ya, parkiran paling depan. Oke. Terima kasih Ibu Monique atas informasinya baik dari WUB-nya sendiri ataupun dari koperasinya sendiri. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan beralih kepada Ibu Leli ya. Ibu Leli ini WUB juga ya Bu ya? WUB juga. Nah, sekarang WUB dari mana Bu? Dari provinsi sama ya. Sekarang ini ternyata bilang satu angkatan ya. Katanya ini ya pemenang lomba produk unggulan ya. Nah itu bagaimana? Biasanya kita lihat ya telur asin itu yang kita kenal tuh warna hijau ya. Hijau telur asin. Nah, ternyata nah kita bisa pengembangan produk dengan warna coklat. Karena ternyata dari pengembangan ini lebih dominan karena menghilangkan bau amis dari telur bebeknya. Jadi bilang sama rempah-rempah. Jadi wanginya itu bukan wangi telur asin lagi gitu kan. Pokoknya jadi wangi rempah-rempah. Rempah-rempah itu prosesnya? Prosesnya sama aja dengan telur asin aja, cuman perbedaannya di akhir proses kita dipanggang. Jadi untuk mengeringkan produknya kan perebusan dulu. Iya. Kalau perebusan itu kan basah ya. Nah kita keringkan dengan oven. Ovennya juga oven kue besar. Jadi kita muat untuk 300 butir. Itu prosesnya berapa lama ya pada saat? Jadi maksudnya kalau pengasinan seperti biasa berkali-kali 15-21 tergantung. Sekalian ternyata dari telur asin panggang ini yang di apa namanya di mix dengan rempah-rempah ya mengantarkan seorang Leli menjadi pemenang lomba produk unggulan dari BJB. Tepuk tangan ibu-ibu bapak sekalian. Bu Leli. Ya kalau misalkan ibu-ibu atau teteh-teteh penasaran, kita ada di stand A78. Jadi dari di area ke depan ya, di depan ya. Depan. Ya, jadi sih jadi hook banget sih. Gitu. Hook banget itu bisa ditemui ya. Kalau penasaran itu telur asin rempah itu seperti apa, ibu dan bapak bisa coba di stand A ya, di area kooperatif ya. Ini. Oke, terima kasih. Terima kasih atas informasinya. Sekarang saya menuju ke Kang Yadi Ariyadi ya. Kang Yadi, apa kabar Kang Yadi? Alhamdulillah. Nah, Kang Yadi ini seorang kepala seksi promosi dan kemitraan Dinas Koperasi dan UKM Garut ya. Tepuk tangan untuk Kang Yadi. Ya, Kang Yadi ini bergerak di bidang secara pembangunan dan Dinas Koperasi dan UKM. Iya. Parigel ya, Garut. Itu untuk apa ya? Barangkali untuk para pengunjung sekarang ini mungkin agak-agak aneh ini Parigel apa sih gitu ya Bu ya? Pasti ibu dan bapak pengen tahu apa dong Parigel gitu, mangga silakan diinformasikan. Baik, terima kasih Bu. Untuk Parigel sendiri pada intinya itu merupakan inovasi pelayanan publik. Ya,
inovasi pelayanan publik ya. Tepuk tangannya ibu-ibu, bapak-bapak. Dari Komunitas Kabupaten Garut melalui Dinas Koperasi dan UKM dalam kaitannya membantu para pelaku usaha mikro di Kabupaten kami untuk mempromosikan dan memasarkan produknya masing-masing ya. Wow, luar biasa loh itu. Ini apa namanya inovasinya ya dari dinas untuk para UKM ya. Ternyata seorang bupati di sana sangat mengangkat sekali, sangat mengangkat dan sangat peduli kepada para UKM ya. Luar biasa. Jadi semenjak 2019 itu kami semua di STRABIZ TV terus untuk melakukan inovasi sehingga juga oleh kami dalam inilah yang namanya buat STRABIZ TV yang melakukan tamu-tamu yang inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.